kegiatan Jowo, di mana di situ adalah kegiatan untuk memberi media pengajaran, penulisan, dan berbagai macam hal tentang kebudayaan Jawa. Fokusnya di kelas pertama ini atau di program pertama ini adalah tentang aksara Jowo. Saya di sini keterlibatannya sebagai salah satu tim penyusun kurikulum di Pawiyatan Jawa ini. Saya lulusan Sastra Jawa UGM dan ini kebetulan terlibat. Nah, hari ini baru berlangsung TOT, Training of Trainer. Kalau nggak salah ya seperti itu ya kepanjangannya. Tegesipun menika pun beda. Beda tegesipun. Wonten huruf JH, mereka wonten piyambak tembung itu, huruf itu. Lajeng wonten tinggal sak mereka dados nyom, mereka kaya seni pun mereka saking fonetik mereka huruf kados dene huruf no. Lajeng wonten dari sipun teringgili pun, mereka tinggal sak mereka dados huruf nyom. Lajeng wonten sak adapi pun huruf DNA utawi DNY menika dos menika ingkang sak menika dados aksara murda Jo. Itu kita mengajari calon-calon mentor, calon-calon trainer yang nantinya akan menjadi pengajar di kelas-kelas atau kursus-kursus atau pawiyatan Jawa yang akan kita selenggarakan mulai bulan Mei tanggal 20 ini. Nah, harapannya program ini adalah untuk mengembangkan atau melestarikan kebudayaan Jawa khususnya di kelas pertama ini aksara Jawa, di mana seperti yang kita tahu posisinya atau kondisinya saat ini sudah
seperti ini sangat memprihatinkan. Nah, ini ada sebuah program yang menurut saya sangat keren dari dinas, melibatkan saya anak muda juga untuk ini melestarikan mengembangkan aksara Jawa ini.